dan selamat kepada Bapak dan Ibu semua, baik eselon 1, staff, eselon 2, eselon 3, adik-adik sekalian semua yang telah mampu menunaikan ibadah puasa hari ke-3 sekarang ini. Hari keempat. Semoga amal ibadah kita diberikan berkah dan rahmat Tuhan Yang Maha Esa. Yang kedua, tentunya memanfaatkan hari yang makin pendek. Saya memang kemarin segerakan ke Pak Dilanto, kita besok saja Pak, karena waktu nanti besok harus ke Natuna, kemudian pulang dari Natuna saya juga harus cuti. Nanti lebaran pada libur, kapan lagi kita ketemu. Saya berharap hari ini bisa ngobrol sedikit. Sekali lagi tentunya saya ingin juga mengucapkan terima kasih atas semua kerjasama, cooperation, konsolidasi, koordinasi yang telah kita lakukan membangun Indonesia dari sisi perikanan dan kelautan kita. Tanpa support dari semua Bapak dan Ibu, adik-adik sekalian, mudah-mudahan ini juga saya tadi habis panggil 30 CPNS kita ngobrol. Jadi calon-calon mungkin ini nanti yang ada di STP untuk jadi PNS-nya KKP semua. Tadi saya ikut Muslendang Indonesia Outlook 2045, di mana kita menargetkan akan menjadi kekuatan ekonomi nomor 5 di dunia, bahkan bisa nomor 4 di dunia. Sebuah terawang, sebuah vision yang saya pikir sangat luar biasa dan realistis, karena surplus demografi, usia produktif kita jauh lebih banyak dari usia tua kita. Namun beberapa hal harus kita lakukan. Tidak mungkin kita bisa mencapai 4 di tahun 2045 kalau kita tidak mempersiapkan diri kita, mengadaptasi, mengejas kecepatan, kemajuan zaman, ya, dari mulai teknologi, dari mulai ilmu pengetahuan, dari mulai sumber daya manusia, pengolahan sumber daya alam, dan lain sebagainya. Kita tidak rubah, kita tidak adjust, kita tidak percepat, kita tidak bisa lari. Tentunya kita pun tidak mungkin mencapai itu, akan disaing oleh kekuatan ekonomi negara lain. Jadi ya saatnya kita memulai perubahan-perubahan untuk kita lakukan terus-menerus. Tadi saya terangkan dengan adik-adik CPNS kita, saya adalah seorang yang tidak pernah bisa diam. Saya selalu mencari, saya selalu memburu, saya selalu lari, saya selalu bergerak, saya selalu goyang, pergi, dan saya selalu berubah. Untuk apa? Ya untuk supaya kita ini bisa mengikuti perubahan dan perkembangan zaman. Ada yang bayar, yang tidak ya jangan diikuti. Tapi kita wajib untuk memajukan kehidupan kita, apalagi bangsa kita, kalau kita mau mengubah diri kita untuk selalu progresif mengikuti tuntutan-tuntutan zaman, untuk menjadikan bangsa Indonesia ini kekuatan ekonomi yang besar. Secara geografi, secara ukuran laut, kita sudah nomor 2. Ya wajar kalau ekonomi kelautan kita jadi nomor 2 di dunia. Oh sudah, karena kita nomor 1 misalnya. Oh pasar Eropa, laporan dari Eropa, produksi kita nomor 2 setelah China. Itu adalah satu prestasi yang kita ukir tidak lama, hanya 4 tahun setengah. Karena kita punya adjustment yang sangat-sangat lugas, sangat ekstrim untuk berubah ini, dan bisa. Nah, kita ingin sumber daya manusia kita juga punya titik tolak ke depan yang lebih baik. Pak Presiden mengharuskan tahun ini, 5 tahun ke depan, kita semua harus memulai perubahan di manusia-manusia, sumber daya manusia kita ini harus semua diperbaiki. KKP, reformasi birokrasi harus dilanjut, apa yang tertunda harus dieksekusi, perampingan,
apa pemberian beasiswa untuk mempertinggi daripada kapasitas dan kemampuan daripada PNS harus ditingkatkan. Kita mempersiapkan adik-adik kita, anak-anak kita untuk menjadi pegawai negeri sipil yang handal, yang punya masa depan, mampu merubah masa depan bangsanya. Jadi masa depan mereka harus terefleksi dari perubahan bangsa kita. Harus ada, kalau tidak ya mau jadi apa negara kita. Ini dimulai dari kita-kita. Kita punya kewajiban membina adik-adik kita yang muda untuk masa depan bangsa kita, bukan untuk kita. Kita semua yang sudah uzur-uzur di sini, yang tua-tua ya harus memberikan arahan, tongkat estafet ke bawahannya. Nah, ini sangat penting. Dan manusia Indonesia harus mampu mandiri, harus mampu membangun negeri kita supaya menjadi negara besar sesuai dengan target RPJMN pemerintah menjadi kekuatan ekonomi nomor 5 di dunia. PR kita masih banyak, jadi saya mohon semua jajaran KKP terus bekerja dengan semangat, dengan spirit tinggi. Jadikan bulan Ramadan ini masa untuk refleksi. Refleksi diri, refleksi institusi, refleksi kita sebagai pribadi dalam pekerjaan kita. Jadi diri kita, kita dan keluarga, institusi, pekerjaan kita, kantor kita, lingkungan kita dalam berkarya untuk bangsa. Yang kedua, ya, tentunya refleksi diri kita berbanding. Sudahkah berbanding lurus? Sudahkah seimbang? Sudahkah benar sesuai dengan yang dituntut oleh masyarakat, stakeholder kita terhadap Kementerian Kelautan dan Perikanan? Jadi kan masih. Terima kasih. Akhirul kalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat berbuka puasa.